sedang berada di depan CCM Cibinong. Dia lagi nunggu kita, lagi nunggu perbaikan kamera, perbaikan HP. Kamera HP udah lama kita belum upload video nih. Ini kondisi di Jalan Tegar Beriman depan CCM. Ngapain mo? Lagi nunggu servis. Hah? Lagi nunggu servis. Kok nunggunya di pinggir jalan? Mobil ngopi ya, menikmati suasana di pinggir jalan. Pinggir jalan Tegar Beriman ini. Hari Minggu, Bos. Kita sambil ngopi aja, sambil ngopi nikmati suasana. Terus seperti inilah kondisinya Minggu pagi rame ya. Rame lancar. Channel aja udah lama nih belum masukin upload videonya karena memang lagi ada kendala juga. Kamera kita lagi error. Nanti kita lihat lagi kondisinya di sana di dalam. Kondisi di CCM nih. Cibinong City Mall. Cibinong City Mall yang berada di pertiga apa namanya? Perempatan ya, bukan perempatan. Lampu merah itu, lampu merah. Kalau dari sana itu dari jalan utama itu jalan raya Jakarta Bogor. Kalau dari arah Jakarta, lampu merah yang menuju ke arah Pemda Kabupaten. Nah itu yang ke sana itu jalan keluar nih, dari jalan arah Pemda keluar lagi ke arah jalan utama ya, ke lampu merah sana. Ini persis berada di lampu merah atau putaran itu, pertigaan. Sedang menikmati kopi dulu lah, ngopi-ngopi dulu bos, sambil menunggu servis HP. Satu jam kita lagi nunggu nih, kita ngopi dulu. Berada di Jalan Tegar Beriman. Hari Minggu pagi kita lagi ngevlog juga nih, sambil ngevlog sambil nunggu servisan HP di sana. Kalau di dalam gak bisa ngerokok bos, di luar bisa ngerokok. Oke, nanti kita lanjut ke dalam lagi sambil ngeplok suasana Minggu paginya ya, di suasana di Jalan Tegar Berimannya. Nanti kita masuk lagi ke dalam sekitar jam 11-an karena proses perbaikan di service center HP-nya itu pengecekannya kita nunggu waktu 1 jam setelah kita pengajuan itu bos. Kita lanjut nanti di dalam. Ya mas seneng katanya, begini juga dia seneng. Ini kita menggunakan HP jadul aja lah. Mana kita pak? Kita nongkrong di depannya CCM bos. Dia pakai masker dia. Jajannya bukan di dalam, guys. Enggak. Maksudnya kalau di dalam kan nggak bisa itu, nggak bisa smoking. Kita di luar aja. Bisa, jadi, smoking kan ada ruangan. Susah nyarinya lah, mendingan di luar.
Di luar sambil menikmati suasana jalan tuh. Jalan Tegar Beriman sambil ngopi di pinggir jalan. Kali-kali enggak setahun sekali. Enggak setahun sekali kita ngopi, Bos. Channel aja yang ngopi pinggir jalan. Sama ini nih, sama Nyonya. Jadi udah lama kita belum upload video channel aja. Udah bukan vakum sih. Tetap kita masih eksis ya. Kita masih eksis di apa namanya? Konten. Cuman pada saat ini kita lagi ada kendala, kamera kita lagi error. Kita lagi perbaiki dulu nih di service centernya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa upload lagi, bisa silaturahmi lagi dengan teman-teman konten kreator yang lain. Seperti itu sahabat-sahabat channel aja ya. Mohon maaf aja nih, kita belum bisa sharing-sharing. Di suasananya seperti ini nih, kita di belakang kita juga ada tuh banyak rumah-rumah, masih pada sepi sih. Ini jam 11-an, 11:30. Suasananya masih adem nih di Bogor nih. Bogor, ya kota Bogor lah. Karena ini mendekati kantor Pemda ya. Kantor kabupaten. Itu sahabat-sahabat channel Ajay, tetap kita semangat ya. Semangat dalam membuat konten, berekspresi. Seperti itu. Salam dari Ajay. Yuk kita lanjut yuk. Kita menuju balik lagi ke sana ya. Ini nyebrang langsung menuju ke CCM lagi. Tuh, kita menuju ke dalam. Ayo mah. Kita menuju ke dalam, Bos. Menuju ke dalam lagi, Bos. City Mall. Cibinong City Mall. Kita masuk lagi, Bos. Kita menuju lantai paling atas ke service centernya. Biar di belakang nih, Pak. Naik lagi ke lantai paling atas lagi. Service centernya di sini, Bos. Ini lantai paling atas ya. Service center Samsung yang berada di CCM. Kita masuk ya. Harus nunggu ya 3 hari karena HP-nya nggak bisa langsung diperbaiki hari ini. Semua ada proses ganti mesin. Ini berada di lantai 1, 2, 3 ya, ternyata 3 lantai. Kondisinya pada hari ini. Kita lanjut nanti, cabut dulu lah, puter-puter dulu. Sekitar hari Rabuan nanti baru kita kembali lagi ke sini, kita cek lagi HP-nya. Ini kondisi di CCM hari Minggu pagi, siang ya, siang. Oke, kita lanjut putar-putar dulu lah, putar-putar dulu.
Kita turun ya. Turun. Di mana? Lantai 2, ini lantai 2. Kita turun ke lantai dasar. Turun udah? Hah? Ya udah turun. Turun ke lantai dasar. Kondisinya Mas Bro. Nah, kita belum punya itu mah tuh tempat sampah yang itu mah tuh. Noh, yang ngono. Gede. Yang kuning. Yang mana? Di paling atas. Berarti 1, 2, 3, 4 sih sebenarnya ya. Lantai 3 ya. Lantai 3. Karena di lantai 3 ini ada yang cakep nih. Ya, kita menuju parkiran. Jadi tujuan kita itu hanya ke sebenarnya ke apa? Ke service center, service center perbaikan, gitu kan? Terus kita keliling-keliling juga. Tadi sempat ngopi-ngopi juga di jalan tuh sambil menikmati jalan raya. Jalan Raya Tegar Beriman, ya, Pemda. Kita balik lagi ke arah parkiran. Yuk, cabut. Oh, ada pengajian ini. Koh Denis Lim. Sudah persiapan. Kondisinya tuh di tengah-tengah ya. Oke, kita lanjut ke parkiran. Kita mutar-mutar lah di hari Minggu ini. Oke, kita keluar. Kita nyari dulu parkiran. Udah penuh bos, tadi pagi mau masih kosong. Ini motor kita udah di sini. Rame ya. Suasananya Minggu siang ini udah rame. Tadi pagi kita masih sepi, paling ada sekitar 20 kendaraan. Sekarang tuh penuh semua. Oke, baik, terima kasih sahabat-sahabat. Nanti kita balik lagi sekitar hari Rabu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.